Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada pagi ini, semoga teman-teman semua mendapatkan kesehatan yang luar biasa, dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rezekinya, dan semua hutang-hutangnya dapat terbayarkan pada akhir tahun ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya sedang ngeplok ya di kolam renang yang sangat bagus sekali, yang letaknya di tengah-tengah bangunan, dikelilingin oleh gedung-gedung tinggi, yang mana kolam renang ini adalah kolam renang di Hotel Four Point Balikpapan. Jadi kalau teman-teman saksikan, kolam renangnya sangat indah sekali. Namun di pagi hari ini adalah hari Kamis, tanggal 30 Desember tahun 2021, menjelang pergantian tahun. Kolam renangnya bagus sekali, teman-teman. Berbentuk segi lima. Ya, kalau kita perhatikan itu ada berbentuk segi lima dan airnya sangat jernih sekali. Namun nggak tahu kenapa ini di pagi hari, teman-teman, tidak ada satu orang pun yang berenang di sana. Saya tidak tahu apakah ini emang karena tamunya sepi atau karena memang lagi PPKM sehingga tidak ada kelihatan satu orang pun yang berenang di sana. Nah, kalau kita perhatikan di bawah itu kan sebetulnya, oh iya, ini saya ngambilnya dari kamar, teman-teman. Kebetulan saya ngambilnya dari sebuah kamar di lantai berapa, di ketinggian ya, lantai 7 atau lantai 8. Lantai 7. Ini dari atas kita perhatikan kolam renangnya sangat bagus sekali, namun yang disayangkan itu tadi tidak ada satupun orang yang berenang di sana di pagi hari ini untuk menikmati indahnya kolam renang di Hotel Four Point Balikpapan. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita tidak berenang pun, kita sebetulnya bisa duduk-duduk santai di sana. Di bawah itu banyak tempat-tempat yang nyaman, di pojok-pojok itu banyak tempat yang nyaman. Ada juga kursi dan payungnya, dan kebetulan payungnya juga tidak dikembangkan. Ada di pojok-pojok itu ada kursinya, namun itu tadi tidak ada satu orang pun yang berenang di sana. Sebelumnya kita lanjutkan video ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe pada channel Gito Abi Kavin, kita ucapkan terima kasih atas supportnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan bila menyukai video ini, silahkan diklik tombol like, subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan berikan komen terbaiknya, serta jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel Gito Abi Kavin. Oke, teman-teman, itu sepertinya kalau kita lihat dari ketinggian ada orang satu nih, ada orang satu atau tiga orang itu yang datang. Mereka sepertinya hanya melihat-lihat saja, mungkin melihat keindahan-keindahannya, dan ada juga petugas kebersihannya yang membersihkan kolam renang tersebut. Ya, dapat kita saksikan, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sepakat, seharusnya ini merupakan kolam renang bagus sekali. Hanya saja, yaitu tadi, agak heran juga tidak ada teman-teman atau tamu yang mencoba berenang di tempat ini. Nah, saya juga tidak mau ke bawah. Kenapa? Karena melihat orang kok tidak ada yang ke bawah gitu, atau tidak ada yang berenang. Ini mencoba memonitor aja dari atas, dari kamar. Maka nanti kalau seandainya ada teman-teman atau ada tamu hotel yang berenang, dapat kita update videonya atau kita dapat membuat video baru kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pengunjung di hotel ini. Nah, kebetulan hotel ini bentuknya kotak, teman-teman, kotak. Jadi dari sisi kanan kiri itu ada bangunan yang mirip-mirip sama, dan bangunan itu view-nya menghadap ke kolam renang. Nah, view-nya menghadap ke kolam renang. Jadi menambah indah pemandangan dari kamar, walaupun tidak ada yang berenang, tamu kamar tentunya bisa menikmati indahnya
kolam renang ini. Apalagi saat ini menjelang akhir tahun ya, sekarang adalah tanggal 30 Desember, besok tanggal 31 Desember, dah besok itu adalah malam tahun baru, malam pergantian tahun baru ke 2022. Tidak tahu apakah besok ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kolam renang ini. Tentunya akan sangat indah sekali ya, akan sangat indah sekali bila ada acara di dalam kolam renang ini di akhir tahun. Akan membuat suasananya beda ya, karena tempat ini juga nyaman, tempatnya di bawah, di atas langsung di alam terbuka. Jadi ketika seandainya kita mengadakan acara di sini pun akan sangat bagus sekali. Nah, kebetulan besok juga masih di sini ya, besok juga masih di sini. Nah, mungkin nanti akan kita membuat, kalau seandainya ada acara di kolam renang ini, akan kita buatkan video terpisah yang mungkin menjadi lebih meriah ya, karena di akhir tahun, jadi akan lebih indah sekali. Nah, teman-teman, itu gambaran atau sekilas kolam renang yang ada di Hotel Four Point Balikpapan. Sangat indah sekali kelihatannya, view-nya, pemandangannya. Ya, namun itu tadi, sayangnya tidak ada satupun orang yang berenang di tempat ini. Jadi nggak tahu apakah memang tempatnya tidak diizinkan berenang, atau mungkin tamunya aja yang tidak mau berenang, atau mungkin karena masih dalam situasi PPKM sehingga mereka-mereka masih tidak mau berenang di kolam renang ini. Demikian, dan terima kasih diucapkan kepada teman-teman yang telah melihat video ini, dan kepada teman-teman yang belum subscribe pada channel Gito Abikapin, dipersilakan untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial masing-masing. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abikapin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.